niatnya insya Allah ke Jerman sih insya Allah. Lebaran hari pertama malamnya langsung pergi sama keluarga. Bapak gue baru beli properti di sana, jadi kita pingin sekalian selamatan rumah di sana baru. Doa sekalian kayak lagi momen lebaran, mumpung keluarga komplit, nggak ada yang kerja semuanya, jadi momen yang bagus untuk bisa kesana dan kayak selamatan itu sih sebenarnya gitu. Sekitar 2 minggu gue sadar bahwa waktu gue bersama keluarga emang semakin tua semakin kurang gitu. Kayak udah ketemu sama, even adik gue yang paling kecil aja sekarang udah jadi orang kantoran yang ngerjain ngurusin urusan bokap, gak pernah ketemu gitu. Ya 2 minggu ini mungkin ngerapel setahun kebelakang yang jarang sama keluarga untuk bisa bersama-sama lagi.